mendengar semangat ya. Ya sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah buat teman-teman semua ya. Sebelum saya panggilkan pembicara kita, narasumber kita yang luar biasa, sebelum saya bacakan biografinya, saya pengen teman-teman semua pada hari ini fokus. Bisa? Bisa. Sekarang tepuk tangan yang pengen jadi penulis. Yang pengen jadi penulis. Oke, ya. Oke, penulis ya, bukan penulis sosmed, oke? Bukan penulis status ya. Penulis siapa ya? Di sini. Oke, mungkin bocor dicatat tuh ini anggota calon anggota FLP ini ya. Tepuk tangan yang meriah buat teman-teman semua ya. Hari ini saya pengen ajak teman-teman semua bisa fokus. Bisa? Bisa? Bisa. Nah, ada semangat nih. Oke, dan jadi semua. Oke, nah. Oke, sip, sudah? Oke, sebelum kita mulai, saya pengen pemanasan dulu dan kita relax. Biasanya kalau siap-siap ini, biasanya bawahnya ngapain? Kata mau talk show, tapi ngantuk banget. Oke, saya pengen ajak teman-teman, kalau saya lempar ini sekali, teman-teman tepuk tangan sekali. Oke ya, tepuk tangan ya, bukan tepuk wajah temannya. Ya, siap ya, 1, 2, 3. Hanya ketika saya lempar, ya, hanya ketika saya lempar, 1, 2, 3. Yang keempat, 4, 1, 2, 3. Nah, ya, tips yang pertama pemainnya adalah fokus, oke, siap ya. 1, 2, 3, go. 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 Bentar. Adik-adik semua, fokus boleh, tapi bukan seperti ini. Wajahnya biasa aja, ya? Oke? Ya? Oke. Sekali lagi, saya coba tes. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. 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 Sebentar. Ya, maka ada yang cari apa nih? Ya, adik-adik fokus ya. Oke, saya coba sekali lagi. 1, 2, 3. Go. 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 Ini biasa aja, pintar. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang ketahuan salah saya suruh maju ke depan dan saya jadi moderator. Pada enggak mau tepuk tangan semua di sana. Oke, 1, 2, 3. Hup. Oke, tepuk tangan yang mulia buat kami. Oke. Ya. Di mana? Sudah tegar? Sudah? Oke. Ya insya Allah, pada hari ini, siang hari ini kita akan belajar dengan dari narasumbernya. Ternyata saya tadi sempat doang ya, teman-teman sourcing kan. Teman-teman sourcing di Google rupanya, nama Bunda Helmi ini sudah menggema cetar. Eh apa ya, yang mana? Cetar membahana ya? Apa saya? Oke, nah saya akan bacakan. Nama lengkap beliau adalah Ibu Helmi Tiana Rosa. Beliau itu adalah seorang sastrawan, pengusaha dan produser film juga. Beliau lahir di Medan 2 April 1970. Bahkan ada harinya, hari Kamis. Wah, hebat beliau cari. Oke, nah saat ini beliau adalah seorang dosen Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2005 sampai sekarang. Ya, sebelumnya di pendidikan beliau dulu di SD Kartini 2 Jakarta, SMP 78 Jakarta, SMA 5 Jakarta, Universitas Indonesia, Program Sarjana dan Magister Fakultas Sastra, dan Program Doktoral Universitas Negeri Jakarta. Wah, luar biasa ya. Nah, teman-teman, yang tadi bilang FLP, FLP, Forum Lingkar Pena, nah ternyata beliau adalah founder, ya, founder dari Forum Lingkar Pena pada tahun 1997. Beliau juga melanjutkan sebagai Ketua Umum Forum Lingkar Pena, founder Rumah Cahaya, Direktur PT Lingkar Pena Kreativitas, dan sebelumnya beliau juga redaktur majalah Anida dan redaktur pelaksana serta pimpinan redaksi. Penghargaan yang Bunda pernah terima adalah beliau adalah sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia menurut Royal Islamic Studies Center Jordan 2011. Dan ternyata di tahun 2010 juga masuk berturut-turut nih, 2009, 2010, 2011,
sebagai tokoh muslim paling berpengaruh dunia menurut Royal Islamic Study Center Jordan dan Georgetown University tahun 2009 sampai 2010. Beliau adalah muslimah inspirasi Indonesia versi majalah Adida tahun 2012. Kartini Award sebagai salah satu the most inspiring woman in Indonesia dari majalah Kartini tahun 2009. PKS Award untuk pemimpin muda nasional tahun 2009. Dosen berprestasi Universitas Negeri Jakarta, Indonesia berprestasi Award finalis 2007 dan berbagai prestasi lainnya. Kita sambut berikan tepuk tangan ya pada Linda Helvi Sana Hasa dari kita akan berbagi berdasarkan. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia untuk Linda Helvi Sana Hasa. Ya, sebelum kita memulai talk show, saya ingin Bunda menyapa peserta ini. Mungkin boleh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa berada di Batam. Saya mau pantun lah. Tapi mikir dulu apa ya? Jalan-jalan dari pagi sampai malam. Capek. Pulang ke rumah melihat perigi. Akhirnya sampai juga ke Batam untuk nonton film ketika Mas Gagal pergi. Iya, senang sekali ya. Walaupun belum penuh nih sampai belakang, tapi saya senang ketemu. Terutama nih ketemu anak-anak muda di Batam ya. Nah, saya kesini gak sendirian nih, boleh saya panggil gak? Seseorang. Boleh dipanggil sekarang kan? Ini masalah saya jadinya. Saya mau panggil seseorang yang saya temukan. Temukan ya. Jadi ceritanya ada anak muda kece, keren gitu ya. Dia itu juara satu Coverboy Anikayes tahun 2012. Tapi, juara satu. Tapi, ini kayak disimpan sama Allah. Kenapa? Karena juara dua, juara tiga, dan lain-lainnya yang dia kalahkan, itu semua sudah main film, sudah main sinetron, sudah macam-macam. Sementara dia aja belum, karena dia ingin menyelesaikan sekolahnya, ya, dan tiba-tiba nih film pertama dia justru adalah film ketika Mas Gagal Pergi. Jadi ini orang nih, ini anak muda kayaknya dijaga Allah nih dari film-film model, dari sinetron model ya yang banyak kita lihat gitu ya. Tahu-tahu main film pertamanya adalah ketika Mas Gagal Pergi. Inilah pemeran Yudi alias Mas Fisabilillah di film ketika Mas Gagal Pergi. Ayo kita lihat lagi. Perkenalkan nama saya Mas Aji Ujayanto, asal saya dari Bandar Lampung. Mungkin kalau sama teman-teman sekalian mungkin saya gak jauh beda umurnya. Karena saya kelahiran 97 dan 7 Juni nanti baru 19 tahun. Itu sama teman-teman ya? Sama, angkatan. Itu sama tujuh saya pijamnya. Oke, mungkin gini. Tadi kan Bunda Elvi sempat bilang katanya menemukan Mas Haji ya. Terus saya ingin kata menemukan itu apa dari sambil jalan-jalan ke Gor, ketemu lah ini dia. Itu gimana tuh? Iya, jadi ceritanya begini. Saya itu punya keinginan untuk membuat film. Kebayang nggak ada sebuah cerita yang saya tulis dalam rangka memenuhi tugas kuliah. Jadi ceritanya nih, cerita ketika Mas Gagal Pergi itu saya tulis tahun 92 waktu saya kuliah S1. Nah, cerita ini umurnya sudah 24 tahun. Boleh buka presentasi saya enggak tentang Mas Gagal?
Iya. Presentasinya nanti di situ ada gambar-gambarnya. Yang presentasi ya. Nah, ternyata ketika sudah bertahun-tahun kuliah, 12 tahun yang lalu dicoba untuk dibuat film, tapi nggak pernah jadi filmnya. Ada 11 production house yang ingin mengambil film ini jadi film, ingin memfilmkannya, tetapi nggak jadi-jadi. Ada aja kenapa nggak jadi itu nggak tahu, ya. Nah, sampai kemudian suatu hari saya berpikir, saya peduli sama anak-anak muda Indonesia. Film ini film yang cocok banget buat anak muda Indonesia. Nah, persoalannya adalah siapa yang akan menjadi produsernya? Nah, teman-teman di sini atau bapak ibu pernah nonton film-filmnya adik saya ya? Kemarin baru menang yang juga yang tak dirindukan. Menang tuh kemarin 6 piala ya. Terus film-film Asma Nadia yang lainnya, Assalamualaikum Beji. Itu Asma Nadia adik aku saya. Ya. Kemudian kalau Kang Abi barangkali ya, yang lain kita dan sebagainya. Nah, saya berpikir, saya juga mau difilmkan. Tetapi, saya mikirnya kelamaan, mikirnya banyak. Sampai 12 tahun baru kemudian difilmkan. Kenapa? Karena saya punya syarat untuk film saya. Ada 11 production house ya mau memfilmkan. Saya bilang saya punya syaratnya. Saya bilang saya punya syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, khusus untuk pemeran Mas Gagah. Pemeran Mas Gagah itu harus orang yang menuju soleh beneran. Solehnya beneran. Saya nyari orang yang sama di film, di mana? Di film, di buku, dan di kesehariannya sama. Jadi saya gak mau pemeran utamanya itu aktor yang pura-pura soleh di film doang. Bener gak Bu? Jadi ibu nih di sini. Pengen kan ada pemain film yang dia bisa jadi role model buat anak-anak muda kita. Nah, itu. Wah, itu susah Bu, kata PHPH ya. Oke, yang kedua saya punya syarat. Syarat saya apa? Syarat yang kedua adalah saya ingin film ini sebisa mungkin kalau dia film religi, maka dia akan mengikuti aturan-aturan Islam. Misalnya meminimalisir adegan sentuhan. Kalau nggak perlu nggak boleh ada sentuhannya, kan bukan mahram, ya kan? Nah, jadi di film ini nanti kalian akan lihat, adik-adik akan lihat tokoh Gita dan Mas Gagah sebagai adik kakak. Chemistry-nya dapet banget, tapi nggak ada satupun adegan sentuhan.